dan Eti, pastinya bakal ada sharing DIY dong ya. Sekarang itu setiap aku habis keluar rumah pasti wajib banget mandi biar tetap bersih dan higienis. Nah, cucian pasti bakal numpuk dong biar nggak berantakan. Aku bakal sharing DIY laundry bag easy yang pastinya tetap easy banget. Hari ini aku pakai Lively Energetic varian terbaru dari Easy yang wanginya seger sesuai dengan look kemasannya. Pokoknya bikin mood jadi semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Terus juga ada dua varian terbarunya, yaitu Sweet Glamour dan Sparkling Blooming. Pokoknya tinggal pilih sesuai mood smart home. Nah, kayak gini laundry bag Easy yang nanti bakal kita buat. Dari warnanya aja udah seger banget kan, terus energetic gitu. Jadi kalau smart home lihat cucian kotor di rumah, jadi lebih semangat kan. Terus ini juga gede banget dan juga kuat, jadi bisa nampung cucian di rumah. Oke, smart mom, jadi selain aku pakai Lively Energetic yang ukurannya pouch, aku juga pakai bahan-bahan yang lain juga. Nih, aku pakai gunting, ada tali warna kuning, benang warna putih, dan jarum jahit, jepitan, spidol, penggaris, jarum pentul, lalu renda yang cantik. Aku pakai jepitan untuk menahan kemasan isi biar nanti gak gerak saat dijahit ya smart mom. Kita mulai dari menyatukan tiap kemasan isi dengan cara dijahit ya. Bisa dilihat kan hasilnya gak jauh beda ya. Sekarang kita satukan kedua bagiannya ya. Selanjutnya balik badan laundry bag isinya seperti ini smart mom. Lalu kita jahit sisi kanan, kiri, dan bawahnya. Aku pakai pola persegi ukurannya 20x20 cm di bagian ujung bawah laundry bag isinya. Kita potong deh sesuai pola yang tadi kita buat. Lalu di bagian bawahnya smart mom satukan dan jahit kembali. Tuh, sudah mulai kelihatan kan bentuknya? Setelah itu, pasang tali untuk laundry bag isinya di bagian dalam. Lalu jahit. Talinya aku pakai yang warna kuning ya. Kalau smart mom mau pakai warna lain juga boleh banget kok. Oke smart mom, setelah jadi seperti ini, aku akan tambahkan renda ini untuk mempercantik laundry bag isinya. Sekarang aku akan dibantu dengan jepitan saat aku menjahit nanti. Sekarang kita tes ya bisa muat sebanyak apa. Jadi di sini aku masukin ada selimut aku dan juga baju-baju aku. Tuh kan muat banyak ya ternyata. Dan kuat kan, walaupun cucian aku masih banyak tapi aku tetap semangat. Yuk kita cuci pakai varian Easy yang Lively Energetic biar lebih wangi, segar, terus juga bikin mood aku semangat terus. Mau hemat dan ramah lingkungan tuh mudah ya ternyata. Jangan langsung dibuang kemasan isinya. Yang penting harus diingat, Lively Energetic yang wanginya bisa bikin mood makin semangat untuk jalani aktivitas sehari-hari. Jadi makin happy. Yuk bikin smart home dan kalau udah jadi, share hasilnya di solusi Ibu Attack. Attack Easy, deterjen wangi untuk skin milau, kreasi cantik, hemat plastik.